Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 dinyatakan sembuh dari COVID-19. Menurut Bupati, selama isolasi mandiri, ia rutin minum air kelapa muda yang dicampur dengan madu dan garam. Bupati meminta kepada masyarakat agar selalu menjaga protokol kesehatan. Beginilah setiap harinya Bupati Aceh Barat Ramli MS meracik air kelapa muda yang dicampuri dengan madu, garam, serta jeruk nipis untuk konsumsi selama menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Ia dinyatakan sembuh sesuai dengan surat edaran pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Selama positif COVID-19, Bupati yang sempat kehilangan indera penciuman ini kini sembuh. Ia sering meminum ramuan herbal yang diraciknya sendiri. Rasa sakit yang diritanya juga hilang. Ramuan herbal yang dikonsumsi Bupati Aceh Barat ini bahan-bahannya sangatlah mudah dicari. Prosesnya penyembuhan juga cukup cepat. Kelapa muda dan madu dikonsumsinya selama 7 hari berturut-turut. Hingga kini ramuan ini menjadi minuman favorit Bupati Aceh Barat. Selain itu, selama menjalani isolasi, Ramli MS juga rutin berolahraga dan berjemur setiap pagi di halaman pendopo. Bupati Aceh Barat sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 usai menjalani swab test yang dilakukan oleh tim medis Dinas Kesehatan Aceh Barat. Kini Bupati Aceh Barat Ramli MS mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Ia berharap kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, selalu menggunakan masker, dan mencuci tangan. Dari Kabupaten Aceh Barat, Absah Ainyus melaporkan.